Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita akan bahas seluruh alur cerita dari film Amerika dengan judul Yes God Yes. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan pertentangan batin Alice antara nilai agama dengan hawa nafsu di masa remajanya. Alice sendiri diperankan oleh Natalia Dyer. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan film ini menampilkan seorang siswi bernama Alice yang sekolah di sekolah Katolik yang sangat ketat. Nilai-nilai agama pun sangat melekat padanya. Namun belakangan ini dia mulai penasaran setelah ada pelajaran yang membahas soal seks. Teknologi belum secanggih sekarang. Terlihat dari komputer Alice yang masih menggunakan monitor tabung. Saat itu Alice masuk ke sebuah ruang obrolan virtual dan salah satu pria di sana mengiriminya email yang berisi foto seksnya dengan istrinya. Alice langsung menutup foto itu, tapi dia penasaran dan ingin lihat lagi. Kemudian pria itu mengajak seks melalui chat. Dan untuk pertama kalinya, Alice mencoba masturbasi. Saat baru mulai merasa enak, sayangnya tiba-tiba ibunya memanggil. Alice? Esoknya di sekolah saat makan siang, Beth berkata ada rumor di mana Alice melakukan oral seks dengan Wade di acara pesta Laura. Tapi Alice-nya sendiri merasa tidak melakukan itu. Dan baru diketahui juga, Beth kini telah bergabung dengan kelompok rohani bernama Kirkos dan memakai kalung sebagai penanda mereka. Karena rumor aneh itu, Alice yang biasa menjadi pembawa persembahan di acara rohani jadi digantikan oleh Heather yang juga ternyata bagian dari Kirkos. Lanjut ke saat pengakuan dosa, Alice juga tidak berani mengatakan dosa masturbasinya. Forgetting to feed the dog and... And anything else? Suatu hari Alice dan Laura ikut retret kelompok Kirkos dan bertemu dengan Chris yang menarik perhatian Alice. Nina lah pemimpin para siswi di sana. Nina juga yang meminta semua untuk mengumpulkan arloji dan ponsel mereka. Tapi Alice hanya menyerahkan arlojinya dan berkata tidak membawa ponsel. Kemudian mereka diminta melingkari kata di daftar perasaan yang berisi apa saja yang mereka rasakan dalam waktu setahun terakhir. Malam hari itu Alice sangat bosan. Dia pun memainkan game di ponselnya. Alice merasa terangsang karena tidak sengaja ponselnya bergetar di atas vaginanya saat dia mengubah ponselnya ke mode getar. Dia pun mengulang-ulangnya, tapi kali ini dia menyelipkannya di antara kakinya. Esok harinya Nina menemukan ponsel milik Alice dan akan memberitahu bapak soal tersebut. Nakalnya Alice, saat sedang menjalani hukuman, dia melihat komputer di ruangan bapak Murphy. Kemudian dia mengakses ruang obrolan virtual itu lagi untuk menanyakan arti mensauskan selada seseorang. Karena selama ini dia mendengar orang-orang membicarakannya dengan menyebut-nyebut kalimat tersebut. Ada yang memberitahu dia bahwa artinya kamu gay. Ada juga yang mengartikannya sebagai memasukkan penis ke bokong. Belum selesai, tetapi Alice cepat-cepat mematikan komputer saat dia mendengar seperti ada yang datang. Di malam hari itu, Bapak dan Bu Veda membacakan satu-satu surat yang ditulis oleh orang tua mereka masing-masing. Alice jadi merasa bersalah saat mendengar isi surat dari ayahnya. Esoknya, Alice mengarang cerita soal anjingnya yang mati saat di grup kecilnya sedang berbagi momen tentang apa yang membuatnya merasa jauh dari Tuhan. Dia tidak mungkin mengatakan masturbasi saat itu karena ada Chris di sana.
Saat makan siang, tiba-tiba Bapak Murphy datang dan bertanya, siapa yang menggunakan komputernya? Namun Alice berpura-pura tidak tahu, dan dia pun bisa lolos kali ini. Kemudian, saat sesi tanya-jawab perorangan, Bapak menanyakan tentang Alice yang melingkari kata terangsang di daftar perasaannya. Alice membenarkan bahwa dia pernah merasa terangsang. Lalu Bapak menanyakan perihal rumor dia dengan Wade. Alice pun mengatakan bahwa itu hanya rumor, karena dia tidak merasa melakukannya. Saat sedang mengumpulkan kayu, Wade terlihat memandang aneh Alice. Dan mereka bertemu lagi saat Wade menjatuhkan sampahnya tepat di depan Alice yang sedang menyapu. Di adegan ini jelas bahwa bukan salah satu dari mereka yang menyebarkan rumor. Dan Alice menemukan gelang pasangan milik Wade yang berada di sampah yang terjatuh tadi. Kemudian Alice lanjut mengepel di dapur. Dan dari jendela, Alice melihat Nina yang sedang ciuman dan oral seks dengan seorang siswa pemimpin grup juga. Alice pun terangsang dan menggesek-gesekkan vaginanya ke gagang pelnya. Saat sedang enak, lagi-lagi dia diganggu oleh suster Louis yang tiba-tiba datang. Dan dia pun buru-buru pergi dari sana. Kemudian Alice memberitahu Laura apa yang dia lihat sebelumnya. Tapi Laura kini tidak percaya dengan Alice. Dan menganggap Alice hanya mengarang cerita. Tentang Nina, tentang anjingnya yang mati, bahkan dulu yang katanya Jason pernah memelintir putingnya saat di bus. Laura juga jadi percaya pada rumor yang tersebar. Alice kebetulan lewat depan ruangan bapak lagi. Dan dia jadi terpikirkan untuk menyelipkan gelang pasangan milik Wade di komputer bapak untuk mengalihkan tuduhan terhadapnya. Setelah itu, Alice mengintip untuk memastikan bapak menemukan gelang tersebut. Namun, dia malah melihat bapak menonton video porno. Alice pun sangat terkejut karena bapak yang terlihat suci ternyata melakukan hal yang tidak baik juga. Chris mengajaknya ke pinggir danau untuk mengecek apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba, Alice terangsang dengan bulu tangan Chris, dan dia mencium bibirnya Chris. Chris pun melepaskannya karena merasa sudah terangsang juga. What are you doing? You know that I get turned on like a microwave. Di acara api unggun, Alice terlihat seperti hilang respek terhadap bapak dan Nina. Sehingga dia lari dan menemukan sebuah bar. Dia mengobrol dengan wanita pemilik bar tersebut. Ternyata wanita itu adalah mantan penganut Katolik. Dia berhenti menjadi Katolik karena terbawa arus dunia. Dia juga memberikan sedikit nasihat pada Alice, bahwa tidak semua yang terlihat rohis berarti tidak pernah melakukan dosa untuk mencari jati diri mereka. Alice pun diantar kembali ke Camp Corkis. Tidak lupa, wanita itu juga menyarankan Alice untuk mencari kuliah di pesisir timur dan barat untuk mencari pengalaman baru. Di akhir perpisahan, Alice menanyakan arti mensauskan selada seseorang pada wanita tersebut. Wanita itu tertawa saat menjawab. Dia mengatakan bahwa artinya adalah menjilat bokong seseorang. What tossing someone's salad is? It means licking someone's butthole. Di hari keempat, terlihat Laura kini bergabung bersama Nina saat jam makan. Alice pun mencoba mencari teman lain. Kemudian dia melihat bapak membawa Wade keluar dari kantin. Lalu Laura pun kembali menyapanya dan meminta maaf bahwa telah menuduhnya. Laura kini jadi berpikir bahwa yang menyebarkan rumor Alice itu juga Wade untuk menutupi bahwa dia sebenarnya gay. Sampailah di hari terakhir retret Corkis, bapak meminta siapapun bisa naik ke mimbar untuk menceritakan pengalaman selama mengikuti kegiatan ini. Wade yang pertama maju, dan kemudian Alice. Yang disampaikan oleh Alice adalah bahwa semua orang suka berkata tanpa tahu kebenarannya, dan semua orang punya rahasia, seharusnya saling menghormati dalam mencari diri masing-masing. Setelah selesai mengikuti retret Corkis, Alice terlihat mencari info tentang perguruan tinggi sesuai petunjuk wanita pemilik bar. Kemudian terlihat juga di sekolah, Alice bertemu dengan Chris yang masih merasa takut dengannya. Tapi Alice menjelaskan kalau dia kini hanya ingin berteman dengan Chris. Akhirnya, mereka pun berteman. Dan terakhir saat dia pengakuan dosa lagi dengan Bapak Murphy,
Dia mengatakan bahwa saat retret, dia melihat orang yang sedang bercinta di kap mobil. Alright. It was a video. It was a man and a woman. And the woman was wearing a hot pink bra. Setelah menjelaskannya secara detail, ternyata itu adalah video yang ditonton oleh bapak. Dan bapak terlihat menyadarinya. Kemudian saat bapak memberitahu penebusan dosanya, Alice tersenyum. Karena mungkin itu bisa menjadi pengingat untuk bapak Murphy sendiri. Di akhir scene, Alice terlihat menonton film Titanic dan mengulang berkali-kali saat adegan seks di mobilnya saja. Namun sepertinya terasa kurang puas, dan dia melihat ada alat pijat getar di atas meja. Dia pun mengambil alat tersebut dan menggunakannya untuk masturbasi. Ya, itulah alur cerita dari film Yes God Yes. Film ini hanya sebatas hiburan. Semoga bisa diambil yang positifnya sebagai pelajaran ya. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Alice?